go. Hey, what? BBM Line, Instagram, and all social media user in the world. Okay, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Bira dan Dandi Purwinata di channel paling edun pi. Okay, teman-teman, jadi sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian jangan lupa klik subscribe ya. Subscribe ya, biar wadidaw awu-awu dan edun pisun, teman-teman ya. Dan turn notification untuk video-video selanjutnya, teman-teman semua. Ya, teman-teman, jadi video kali ini gue mau ngasih informasi doang sih sebenarnya. Cuman ya, pengen ada video aja gitu. Makanya ada selingan video yang tadi, biar makin asik aja, biar wadidaw aja gitu, teman-teman ya. Karena gue lagi pengen belajar-belajar ngedit biar makin edun pisun, udah gitu doang. Jadi gue baru aja dapat informasi yang emang sangat edun pisun. Ya, ini menarik banget untuk gue bahas. Itu, berbanggalah kalian para user-user iOS atau iPhone, atau entah itu iPad, iPhone, ya, tuh berbanggalah kalian dan juga Android, karena iOS dengan Android sekarang sudah berteman, bos. Bukan berteman dalam artian ya ngadu, apa namanya, penjualan, bukan, tapi ya gitu, teman-teman. Sekarang match, friend match antara iOS dengan Android sekarang udah bisa. Jadi kalau HP kalian misalkan Android dan misalkan HP gue ini iOS, jadi kita bisa sama-sama main. Dan kalau dulu itu nggak bisa, sekarang jadi bisa, alhamdulillah. Jadi ini informasi yang harus gue kasih tahu supaya nanti teman-teman bilang, bang, emang nggak bisa ya iOS dengan Android, jadi takut beli iOS gitu, teman-teman. Nah, kayak gitu, gue baru cobain kemarin di HP gue yang iOS, iPhone 6s Plus, di sama Android gue yang Redmi 5 Plus, itu gue coba. Dan ya, bisa, teman-teman. Nanti gue coba lagi nih, apakah bisa apa enggak. Dan emang plusnya itu kita bisa main sama-sama teman, friend match gitu. Cuman minusnya ada lagi nih, teman-teman. Minusnya, jadi iOS ini hanya bisa main online match sama friend doang, sama teman doang ya. Kayak misalkan gua main sama lu gitu, misalkan lu pakai Android gitu. Tapi kalau untuk online match lawan orang, yang gua ketahuin itu masih lawannya sama-sama iOS, teman-teman. Jadi nggak bisa lawan Android. Makanya gua ketemu terus user-user PES dari luar negeri. Kenapa? Karena luar negeri itu banyak banget pengguna dari iOS, teman-teman. Makanya ya gitu, teman-teman, gua kebanyakan lawan orang luar negeri dibandingkan orang Indonesia sendiri. Oke, teman-teman, jadi gua mau coba apakah benar yang gua omongin tadi atau enggak. Jadi kita coba di HP gua yang iOS dan satu lagi nih Redmi 5 Plus. Jadi kita coba ini pakai dua akun gua dan kita coba bisa apa enggak gitu ya. Jadi kita langsung aja buka, tapi gua record dulu sebelumnya, teman-teman, seperti biasa gua record dulu untuk gini. Ya oke, teman-teman, sekarang gua udah ada di home screen dari PES 2019. Masa belum bisa move on juga dan wadidaw, edun pisun ya. Nih ya, teman-teman ya, kalian bisa lihat ya sama-sama nih ya. Dan kita bakal langsung match aja coba. Nih, kalian bisa lihat di layar ya, seperti biasa kayak main game. Jadi kita langsung aja ke play online. Ini nama-namanya gua dua-duanya edun pisun. Jadi kita friend match, kita coba. Ini juga friend match nih ya, friend match dua-duanya. Kita cari klubnya nih, sama-sama edun pisun lagi online nih. Kita coba compare apakah bisa apa enggak ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, sama-sama ya. Nih, kalau bisa berarti nice. Beruntunglah kalian para user ya. Emang agak lama sih ya. Nih, gua fokusin. Nih dia teman-teman. Ya, ntar lagi connection. Kalian bisa lihat di situ juga, sama-sama edun pisun nih. Akun gua satunya Juve, satunya Paris Saint Germain. Gak fokus, biarin. Alright, kita lihat dan ternyata updating data dan bisa, bos. Tuh, tinggal kita atur doang tim-timnya seperti biasa. Jadi tinggal kita atur doang tim-timnya dan akhirnya bisa, boy. Alhamdulillah, herobil alamin. Hah, barakallah, asik. Nah, jadi seperti itu ya, emang sangat amat diuntungkan. Jadi gue bisa match sama subscriber dan mungkin gue bakal mulai cari subscriber gue yang di Tangerang untuk ngajak mabar langsung. Ah, siap lah. Jadi segitu aja video dari gue. Kalau emang mau ada tambahan lagi yang mau dibahas, bahas aja di bawah komen, nanti di situ gue bakal bahas lagi. Jadi sorry banget nih videonya informasi. Pokoknya ditunggu lagi, besok ada video edun lagi. Pokoknya ditunggu edun 30.000 subscriber. Yah.
bos. Padidaw lah pokoknya ya. Jadi segitu video dari gue. Like, comment, subscribe. Keep working and stay humble. Bye. Peace out.